Selamat pagi teman-teman. Silakan teman-teman subscribe dulu video ini. Jangan lupa dikasih like-nya. Untuk video kali ini saya berada di Ungaran. Nah, daerah Semarang Ungaran, tepatnya di belakang WS Ungaran. Bagi teman-teman yang mau jajan warung steak, nah, silakan mampir, itu dekat. Bukanya mungkin jam 11. Kalau tutupnya, Bos? Eh? Kalau tutupnya? Tutupnya jam 10. Ah, tengah 10 kita ya. Jadi kita mau review Satria 150. Yo, ini standar. Paling mode banyak sedikit lah. Variasi kuning untuk selange kita pakai variasi juga warna biru, kepala masih standar, pedometer juga masih standar, nggak banyak sing di motif sih, simpel. Pelek pakai erosi, ukuran bannya 70-90 ring 17 yang depan. Okay. Mesinnya masih standar, bawaan pabrik. Belakang pakai rosi juga, ini rosi depan belakang warna biru. Karo rodinya pakai dadi biar ngeten le mas. Tromolnya pakai variasi juga. Ini lampu belakang masih ori, keren. Jok sudah diseset agak tipis biar enak. Yo, pemberitahuan buat teman-teman biar semua tahu. Ini masalah klakson ya. Nah, masalah klakson itu etika membunyikan klakson. Nah, yang pertama itu klakson sekali seperti ini. Nah, itu sapaan. Klakson sekali aja itu sapaan buat kendaraan lain. Kedua itu ucapan terima kasih telah menyalip, yaitu dua kali. Nah, seperti itu. Untuk yang ketiga, klakson panjang atau mungkin berulang kali atau mungkin kasar lah, coro-coro basa Jawane. Nah, seperti itu. Apa? Nah, itu seperti mencari jalan. Itu dalam kondisi darurat, teman-teman. Sedikit berbagi etika berkendara membunyikan klakson seperti itu teman-teman, yaitu tadi ada yang pertama, ada tiga bunyi klakson, sekali, dua kali, yang ketiga panjang, berulang kali atau keras, apa Jawa niki apa ngawur ya? Ngawur. Nah, ngawur. Ini suaranya sih standar ini. Sek. Oh, ini suara ini gitu. Ya, apa? Kurang halus menurutku ya. Oh. Wes. Sekian dulu video review di belakang ini, FU 150. Ini dekat dengan jalan raya, jadinya agak sedikit bising, rame teman-teman. Tentang klakson tadi hanya sebatas kita sharing pengetahuan buat teman-teman yang melihat video ini, bermanfaat bagi semuanya lah pokoknya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.